Bagaimana hukum menjual barang tiruan atau barang KW tadi? Padahal kita sudah jujur ke konsumen kalau barang ini bukan barang yang asli dan konsumen menyetujuinya. Itu bagaimana hukumnya tadi? Ini masalahnya kalau pahami dari bukunya Satriwan di Harta Haram Mual Kontemporer, itu masalahnya bukan dari si pedagang barang KW ini dengan si konsumen saja. Taruhlah ini selamat nih. Namun dia akan merugikan pertama pihak produsen yang punya barang, yang punya brand ini, yang dia pakai namanya dan dia jual itu. Yang kedua, dia rugikan juga pedagang-pedagang lain yang biasa sudah jual barang ini gitu. Pasarnya diambil oleh orang-orang yang jual barang KW ini. Jadi rugikannya di situ. Jadi bukan hanya satu pihak saja dia, oh dengan konsumen yang penting saya jujur, enggak. Namun dia akan merugikan yang lain. Merugikan, memudaratkan orang lain enggak boleh. La dharara wa la dhirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain yang kita dapat manfaat atau kita tidak dapat manfaat sama sekali.